Oh guys, goodbye lagi kayak saya ini pada ada dan minum Oke, oke siapa yang gue pilih itu secret banget ya sorry karena cukup gue dan tuan aja yang tahu. Oke, okay, habis nyoblos gue pusing dan gue mau. Duai ini tukang bakso uh, favorit dari kelas 1 SMP dan sekarang gua udah ah, udah ada puluh tahunan ya, udah puluh tahunan menjadi ini tuh rekomendasi. Hmm. Oke okay guys di video kali ini gua akan mengenalkan bakso yang menjadi favorit gua dan keluarga gua selama puluhan tahun dan ini yang punya si emas dan suka keliling. Di daerah panumbangan Ciamis Oke okay guys dari jam 12 sampai jam 6 sore Dan ini bakso sapi asli Dan untuk harga dan masalah rasa juga tidak mengecewakan banget guys Untuk di tahun 2019 Satu mangkok 7000 gila ya guys Murah banget Dan untuk masalah rasa Tidak kalah lah dari Bakso-bakso resto atau bakso-bakso Yang di mall-mall gila ini juga cabenya asli dari cabai cengek dan untuk me menambah ini cabai 1-2 10 sendok juga gak masalah gak ada tambahan biaya juga guys ini bakso juga ada besar dan kecil dan ini bakso sapi asli ya guys harganya murah banget ini si Mas lagi ngaladangan eh ngaladangan lagi menjamu meracik pesanan gua dan keluarga gua kenapa gua beli banyak ya guys? Karena ini udah menjadi favorit banget bagi keluarga gua dan gua khususnya. Dan gue percayain yang meracik ini si Masnya sendiri karena rasanya udah juara banget dan Anda juga bisa meracik sendiri sih kalau Anda mau gitu ya guys. Dan untuk Anda semua yang berada di wilayah Ciamis, Panumbangan gitu guys ayo cari 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 ini rekomendasi banget harganya murah dan juga rasanya juga juara banget guys hmm mantap jiwa ini parah banget guys untuk satu porsi ini gila satu bakso besar dan empat bakso kecil dan juga tak lupa ada gajinya juga tujuh ribu rupiah guys bayangin aja masalah rasa juga gak kalah dari baso baso di resto atau baso baso di mall mall gila bener serius ini rekomendasi banget bagi anda yang di wilayah Panumbangan Cihaur Wardoyong Ciawi wajib ayo mampir untuk jam satu udah ada udah mangkal di Tanjung Mulia guys benar serius jadi caw 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 gila rekomendasi banget beneran serius. Serius, serius, serius. Udah menjadi favorit banget. Oke okay guys, gue bernajar kalau subscriber channel gua, channel YouTube gua udah mencapai 1000 subscriber, gua akan mukbang satu panci ini bakso ya guys dan untuk lo, lo semua yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis tidak dipungut biaya guys dan untuk yang belum like jangan lupa untuk like dan yang belum komentar jangan lupa untuk komentar yang membangun ya guys untuk kemajuan channel gua dan terima kasih sebelumnya dan jangan lupa untuk share 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 video ini ke teman-teman atau sosmednya untuk memviralkan bakso murah di panumbangan Ciamis dengan harga dan rasa yang spek tak gila, kan guys? Untuk masalah harga terjangkau spek banget, punya... kan? Dan untuk masalah rasa juga tidak kalah, lah. Oke, okay, guys, ini pesanan gua udah jadi satu plastik, ini lihat, guys. Oke okay guys, kalau Anda mencari-cari tukang bakso ini, ini gerobaknya warnanya kuning, harus diperhatiin ya guys. Oke. Okay. Hey guys, gua habis beli ini bakso favorit gua, udah beli 5 dan harganya cukup murah Rp7.000 dan uh, ini udah langganan 10 tahun yang lalu, Jadi ini pasti enak banget. Halo guys. Oke, okay, terima kasih buat Anda semua yang udah ngikutin gua dari awal dan gua udah beli ini 5 bakso dan harganya 7.000 per porsi jadi 35.000 semuanya dan masalah rasa wah, ini udah 10 tahun gua beli dan oke. Okay, harganya pasti sesuai dengan rasanya. Enak banget serius. Murah tapi enak. Hmm, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa dilihat satu mangkok ini ternyata guys bakso kecilnya itu ada lima mungkin di embohan ya guys dan satu bakso besar dan ada gaji satu mangkok itu penuh banget guys bikin wareg bikin kenyang harga juga murah mirah dan rasa juga tidak kalah lah dari kedai-kedai basok lainnya yang ada di mall ataupun di resto guys rekomendasi banget pokoknya bener uh, ini udah langganan 10 tahun yang lalu halo guys oke terima kasih buat anda semua yang